Halo guys, welcome back to my channel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan, oke, saya dapat satu komen daripada seseorang lah. Dia komen di video saya yang sebelum ini. Dia tanya, "Bang, aplikasi Funflip tersebut masih membayar tak?" Macam itulah soalannya. Saya letak di bawah nih. Dia ada komen lah sebelum ini. So, di video ini saya akan tunjukkan adakah aplikasi tersebut masih membayar ataupun tak. Oke, kamu lihat video ini sampai habis. Sebelum itu, pastikan kamu subscribe, like, share video ini. Tekan butang lonceng sekali agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video yang saya akan upload nanti, dan cek video ini. Oke guys, ini adalah aplikasinya Funflip. Kita masuk saja ke dalam aplikasi ini. Oke, di dalam aplikasi ini saya sudah terangkan semuanya di video yang sebelum nih, yang nih. Kamu lihat saja video tersebut. Di video kali ini saya akan tunjukkan bukti pembayaran. Klik di bahagian profile kamu. Oke, di bahagian ini kita punya balance, dia akan pampangkan. Macam saya sekarang, saya ada RM68.90. Untuk keluarkan duit, klik cash out. Dia akan bawa ke halaman seperti ini. Oke, di bahagian ini kalau kamu lihat, minimum RM20 yang kita boleh keluarkan, hinggalah RM1.000. Jadi saya ada baki sebanyak RM68. Saya boleh keluarkan yang inilah RM30. Saya akan tunjukkan bukti untuk RM30 ini. Oke, di bahagian ini kita tunggu sehingga dia berwarna hijau, barulah kita klik. Oh, siap, bukan hijau, warna biru. Klik agree. Oke, dia akan bawa ke halaman ini. Kali ini saya akan keluarkan ke bank Islam saya. Oke, bank Islam, masukkan nomor account bank kamu di bahagian ini. Saya sudah masukkan nomor account bank saya di bahagian ini, dan yang ketiga, masukkan nama penuh kamu di bahagian ini. Dan bolehlah submit. Klik saja submit, dia akan konfirmkan sekali lagi maklumat kamu. Kalau betul, klik saja oke. Otomatis dia akan proses kita punya pembayaran lah. Jadi kita perlu tunggu dalam masa 1 hingga 5 hari, macam itulah dia akan masuk ke dalam account bank kita. Tapi Sabtu dan Ahad mereka tidak akan proses pengeluaran tersebut, hari Isnin hingga Jumat sahaja. Kalau kita klik go check nih di bahagian nih, kalau kita lihat payment saya RM30 sedang diproseslah di bahagian ini. Sebelum ini saya ada keluarkan pada bulan 12 yang lalu RM100, dia masuk ke dalam account bank. Tapi untuk tahun 2022 ini saya tak pasti lagi adakah dia masih membayar. So, tunggu video ini sekejap lagi, saya akan sambung. Oke, okay? Stay tune. Oke okay guys, pembayaran sebanyak RM30 ini saya sudah dapatkan, dan statusnya pun di bahagian ini kita boleh lihat payment complete. Saya ada screenshot saya punya bank Islam sebelum ini, disebabkan saya buat video ini tengah malam jam 3 pagi macam tu. So kita tidak bolehlah lihat, tapi saya screenshot ini pada tengah hari tadi. Di bahagian ini kalau kamu lihat 19 Januari 2022 pembayaran daripada Points Culture Sendirian Berhad. Di bahagian ini Funflip cash out, saya dapatkan sebanyak RM30 daripada aplikasi ini. Dan terbuktilah aplikasi Funflip ni masih membayar buat setakat ni pada tanggal 21 bulan 1 2022, masih boleh kita mainkan. Dan untuk pengetahuan kamu semua, syarikat yang membayar duit kepada kita adalah syarikat Points Culture Sendirian Berhad. Kalau kamu tahu aplikasi Dangba, aplikasi Novela, aplikasi Funflip yang saya review sekarang ni, dan aplikasi Kezan, semua aplikasi ini adalah aplikasi yang sama di bawah syarikat Points Culture Sendirian Berhad. Syarikat inilah yang menjalankan ataupun yang runningkan ke semua aplikasi ini. Jangan risau, aplikasi ini memang betul-betul membayar asalkan kamu ada coins untuk redeem nilai-nilai yang disediakan di dalam aplikasi Funflip ni. Di bahagian ni dia ada banyak nilai yang kita boleh keluarkan, seperti saya tunjukkan tadi RM30 sudah masuk, saya redeem yang ni. Jadi maksimum RM1.000 kamu boleh redeem, pastikan kamu ada coins yang mencukupi. Untuk cara bermain, rujuk video sekejap lagi saya akan tunjukkan. Kamu login terlebih dahulu. Di sini ada beberapa pilihan guna Facebook ataupun Google. Macam saya menggunakan Facebook. Oke, saya continue saja dengan Facebook account saya. Untuk dapatkan coins, kamu boleh klik di bagian Enter Invasion Code. Kamu masukkan code yang terpampang sekarang nih, nanti kamu akan dapatkan coins pertama kamu setelah login di dalam aplikasi ini. Kalau kamu masukkan, kamu dapatkan poin. Kalau tak nak masukkan pun boleh, tapi kamu tidak akan dapatkan poin tambahan. Next, boleh kamu lakukan di bahagian ni.
bawah sekali kiri, klik. Di bahagian ni kamu klik saja mana-mana artikel di dalam ni. Contohnya yang first kali ni, kalau kita klik. Okey, di bahagian ni kita ada satu, di bahagian tepi kiri ni dia akan ada satu putaran. Kita cuma perlu scroll atas bawah macam ni, nanti kita akan dapatkan points tersebut. Okey, kejap saya akan buat sampai habis berapa coins yang kita akan dapat setelah habis satu putaran tersebut. Setelah putaran itu selesai, kamu klik saja. Otomatis saya dapatkan 726 poin. Itu cara yang kedua yang boleh kamu lakukan untuk dapatkan poin. Dan cara yang keempat boleh dapatkan poin, kamu pergi di bahagian invite. Di bahagian ini kamu boleh dapatkan sehingga 768.000 koin setiap seorang yang berjaya kamu invite. Cara untuk invite, kamu klik here. Dan dia akan muncul macam ni. Boleh share ke WhatsApp, ke Twitter, ataupun kamu mau share ke Facebook pun boleh di bahagian ni, ke Gmail, ke Messenger, dan banyak lagi media sosial yang lain. Itu cara untuk share kepada orang lain. Pastikan orang tersebut tekan link kamu ataupun guna kod kamu, nanti kamu akan dapatkan sebanyak 768.000 setiap seorang yang berjaya kamu invite. Itu cara yang keempat. Cara yang kelima, kamu klik kotak hadiah di bahagian ini. Klik saja. Nanti kamu akan dapatkan 3200 koin. Kamu klik OK. Dan kamu perlu tunggu 3 jam lagi untuk buka kotak yang seterusnya. Jadi setiap 3 jam, kamu masuk ke dalam aplikasi ini, kamu buka kotak di bahagian ini. Itu cara yang kelima boleh dapatkan coins. Cara seterusnya, kamu klik bagian offer ini. Oke, di bahagian ini kamu boleh login setiap hari. Hari pertama kamu login, kita check-in. Saya dapatkan 1600 koin. Esok, hari kedua, kita check-in lagi hinggalah hari ke-7. Kamu buat setiap hari, nanti kamu akan dapatkan koins yang tersedia. Di bagian ini kamu boleh baca, you will get 3200 koin for tomorrow. Jadi esok saya dapatkan 3200 kalau saya check-in di bahagian ini. Itu cara untuk dapatkan koins. Cara lain boleh gunakan di bahagian bawah ini. Bahagian today bonus, kamu boleh dapatkan sehingga berjuta-juta coins di bahagian ini. Caranya, kamu klik saja nih. Oke, kamu get it now. Dia akan muncul beberapa aplikasi yang perlu kamu coba. Contohnya aplikasi yang pertama, AFK Arena, kamu akan dapatkan sebanyak 19 juta coins. Kamu akan dapatkan coins sebanyak ini kalau kamu selesaikan misi di bahagian ini yang tertulis. Sama juga dengan aplikasi yang lain. Untuk yang Farm Hero Saga ini, kalau kamu capai level 15, kamu akan dapatkan 58.000 koin. Aplikasi ini pun sama, kalau kamu capai level 11, kamu akan dapatkan 5 juta poin. Aplikasi ini pun sama, kalau kamu berjaya upgrade ke 4 bintang, kamu akan dapatkan 12 juta lebih poin. Kamu boleh scroll di bawah, ada banyak lagi aplikasi-aplikasi lain. Itu cara yang paling cepat untuk dapatkan coins di dalam aplikasi ini. Dan kamu boleh cek juga di bagian bawah ini ada Fiber, ada Tap Joy. Di bagian bawah ini ada Spin to Win Lucky Draw. Kalau kamu klik, kamu get it now. Di bagian ini kamu cuma perlu klik go, nanti kamu boleh dapat sebanyak 3000 koin, 6000 koin, hinggalah 64000 koin. Kalau kita lihat di bagian next activity ini, 3 jam lagi saya boleh klik go nih untuk dapatkan ganjaran. Buat masa sekarang tak boleh, sebab next activity not start yet. Kan saya perlu tunggu masa ini habis. Itu antara cara yang boleh kamu lakukan untuk dapatkan coins. Dan yang terakhir, kamu boleh tekan di bahagian ini untuk jawab quiz. Kalau kamu klik get it now. Oke, di bahagian ini kalau kamu klik start, kamu boleh dapatkan sehingga 8000 coins untuk jawab quiz di bahagian ini. Oke guys, sebelum saya terlupa, di bagian atas nih kanan sekali, kalau kamu klik juga, dia akan muncul satu play video bonus. Nanti kamu akan dapatkan 3200 coin. Kamu klik saja nih determine. Dan kita perlu tunggu lagi 1 jam, barulah kita boleh klik untuk dapatkan 3200 tu lagi. Setelah kamu kumpul banyak coins, bolehlah keluarkan di bagian yang saya tunjukkan tadi, di bagian cash out ni. Di bagian ni, kamu boleh keluarkan ke account bank, yaitu bank transfer sahaja yang tersedia di dalam apps ni. Minimum RM20, maksimum RM1000. Di bagian ni, mereka sudah beritahu syarat-syarat yang kita perlu patuhi. First kali, kita hanya boleh buat pengeluaran sehari sekali.
dan mereka tidak proses pada hujung minggu. Jadi Isnin hingga Jumat kita perlu tunggu pembayaran tersebut. Pada Sabtu dan Ahad pembayaran itu tidak akan masuk. Dan last kali ini yang tulisan berwarna merah, kita cuma boleh buat satu account untuk satu handphone. Dan last sekali sebelum saya akhiri video ini, di bahagian ini jumlah coins yang saya ada otomatik dia akan tunjukkan berapa nilai ringgit Malaysia yang kita dapatkan. So yang perlu kamu tahu, lagi banyak coins yang kamu ada, lagi banyaklah nilai yang kamu akan dapatkan. Last kali di bahagian ranking atas kanan sudut ni, kalau kita klik di bahagian ni akan terpampang senarai-senarai orang yang sudah dapatkan coins yang terbanyak di dalam aplikasi ini. Ini untuk ranking harian dan ini pula untuk ranking sepanjang masa. Kamu boleh lihat sendiri dengan install aplikasi ini. So guys, mungkin itu sahaja video kali ini tentang aplikasi Funflip ni. Kalau nak bermain boleh rujuk description di bawah, di sana ada link tersebut. So jumpa next video, jangan lupa subscribe, like, share video ini untuk bukti pembayaran next video saya akan upload. So stay tune di dalam aplikasi ini. Jumpa lagi, assalamualaikum and peace.